Buntut aksi elus Ayu Ting Ting viral, Andre Taulani ucap kata insyaf usai disindir Ayu Dewi. Halo YouTube Slover, ketemu lagi bareng Damai di STR News TV. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, Andre Taulani pasrah kala diledek imbas videonya saat kepergok elus-elus pundak Ayu Ting Ting viral. Ayu Dewi bahkan beri sindiran pada suami Erin Taulani itu. Buntut dari aksinya ke Ayu Ting Ting itu viral, suami Erin Taulani mengaku bahwa dirinya sudah insaf. Pada sebuah segmen, Andre Taulani diundang masuk ke studio untuk melakukan gombalan. Nah, permintaan tersebut dilayangkan oleh Ayu Dewi selaku host. Diminta melakukan gombalan kepada beberapa artis cantik, Andre Taulani dengan tegas menolaknya. Andre Taulani lantas mengaku bahwa dirinya sudah insaf. Tampak di tayangan dahsyat RCTI yang dilansir tribunnewsbogor.com pada Kamis 17 Juni 2021. Maaf, saya sudah insaf, saya jangan disuruh gombal-gombal lagi ya, ujar Andre Taulani. Mendengar penolakan Andre Taulani, Ayu Dewi pun meresponnya. Ayu Dewi lantas meledek Andre Taulani. Kenapa? Kemarin diomelin ya? Tanya Ayu Dewi. Hahaha. Tawa Andre Taulani. Melihat Andre Taulani mendadak kikuk, Denny Cagur pun ikut memberikan sindiran. Dan Denny Cagur tampak memperagakan aksi Andre Taulani yang sempat heboh, yakni saat mengelus pundak Ayu Ting Ting. Sambil cengengesan, Denny Cagur mengelus pundak Tiara Andiri yang berdiri di sampingnya. Aksi Denny Cagur itu sontak membuat Ayu Dewi dan Andre Taulani tertawa. Pun dengan Raffi Ahmad yang ikut tertawa puas. Emang kenapa sindre? Ledek Denny Cagur. Maaf, imbuh Ayu Dewi. Sebelumnya heboh video Ayu Ting Ting dirangkul pundaknya oleh Andre Taulani. Terlihat dalam video di media sosial, Andre Taulani mengelus-elus pundak Ayu Ting Ting saat mereka sedang duduk bersebelahan. Mengutip dari tribunjambi.com, video itu viral dan dibagikan ulang para pengguna TikTok bahkan Instagram. Nampak Ayu dan Andre serta beberapa orang lainnya seperti sedang mengikuti briefing sebuah acara. Di video singkat itu, Ayu tampak tidak risih dengan adanya tangan Andre mengelus-elus pundaknya. Mengenakan kemeja coklat dan masker pelantun Sambalado itu fokus pada ponselnya. Ayu dengan santai hanya bermain ponsel seraya tangan Andre mengelus-elus pundak sang biduan. Di media sosial TikTok, video itu diunggah oleh akun bernama Slate Gossip Channel. Sementara di Instagram, video itu diunggah akun gossipmak.bacot. Sejak diunggah pada Sabtu 29 Mei 2021 lalu, video tersebut sudah ditonton lebih dari 2,2 juta kali. Wow. Video mengenai dirinya dengan Andre Taulani viral, Ayu Ting Ting pun bereaksi. Dalam acara Amazing Concert GTV semalam Minggu 30 Mei 2021, Ayu Ting Ting mengungkapkan fakta di balik video tersebut. Disebutkan Ayu Ting Ting saat video tersebut direkam, dirinya sedang merasa bete. Hal itu menyebabkan Ayu terlihat menundukkan kepalanya seraya bermain ponsel. Gue lagi ngambek gara-gara gue diledek-ledekin nih. Kemarin gue bete,
gue sambil main handphone gue bete, ungkap Ayu Ting Ting, dikutip tribunnewsbogor.com. Perasaannya sedang tidak baik, Ayu saat itu harus bersikap profesional. Melihat sikap Ayu Ting Ting, Andre sebagai rekan kerja pun menenangkannya. Ya, diceritakan Ayu, alasan Andre mengelus pundaknya saat itu adalah untuk menenangkannya. Terus tiba-tiba Pak Haji Andre Taulani begini, elus punggung Ayu sambil bilang, "Sabar, sabar. Ya namanya dia yang dituakan, jadi dia ngomong gue." Pungkas Ayu Ting Ting. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.